Oke. Jumpa lagi di World College Online Learning. Pada kali ini kita akan mempelajari mengenai toroida, ya. Toroida ini terdiri dari e, sejumlah lilitan, ya, ini Jadi e, kabel yang dililitkan, kemudian e, li, yang dililitkan itu bentuk lingkaran. Ya, atau ini ada sebuah lingkaran kemudian dililitkan dengan dililiti dengan sebuah kawat. Nah, untuk menentukan besar medan magnet akibat toroida ini, ya lebih tepatnya kita mau hitung medan magnet di dalam toroidanya, ya di dalam sini nih, di dalam toroidanya. Oke. Okay. Nah di sini toroidanya ini saya asumsikan nilai d-nya, diameter dari lingkaran yang apa namanya yang kecil ini ya, diameter lilitan, ini saya anggap sangat kecil dibandingkan dengan r. Oke, okay. sehingga nanti untuk menentukan medan magnet di dalam toroida ya sekali lagi di dalam toroida itu di sini ini medan di dalam toroida toroida ya ini yang bagian yang akan kita cari Nah bagaimana caranya? Kita bisa menggunakan pendekatan hukum Ampere ya hukum Ampere. Nah untuk pendekatan hukum Ampere tentu e, kita lihat medan yang akan kita cari ini kan berarti di sini, ya. Oke, okay, di dalam sehingga kalau kita mencari medan magnet di dalam sini, maka amperian loops-nya atau loop ampernya itu membentuk lingkaran dengan jari-jari R, ya. Karena tadi nilai D-nya itu sangat kecil dibandingkan R, sehingga amperian loop-nya ini akan membentuk e, lintasan melingkar, ya. Sekali lagi, yang saya gambar ini adalah amper loop ampernya ya atau amperian loop. Nah, berdasarkan hukum ampere kita tulis hukum ampere hukum ampere ini kan menyatakan bahwa integral tertutup ya integral tertutup dari BDL BDL dengan DL ini nanti adalah lintasan dari amperian slope-nya itu ini akan sama dengan mu0 kalikan dengan i yang ada di dalam amperian loopsnya itu ya atau i i saja deh i i gini ya pokoknya i nya ini adalah arus yang di dalam amperian loopsnya nah e, berdasarkan gambar ini ini arus listriknya itu dialirkan ke dalam loop melalui e, sitoroidenya ini ini kan melalui kawat yang dilitkan ya kalau jumlah kawatnya ini atau lilitannya itu adalah sejumlah e, n ya maka i totalnya atau ini i total aja ya i i total begitu maka i totalnya itu nanti sama dengan i Kalikan dengan sejumlah n-nya itu jumlah lilitannya oke okay. jadi i total yang e, ada di dalam amplifier ini saya boleh tuliskan bahwa i totalnya ini menjadi jumlah lilitan kalikan dengan arus yang dilewatkan ke situ Oke, okay, sehingga sekali lagi untuk integral B dl nya ini saya akan dapatkan B integral dl itu menjadi keliling lingkaran ya berarti 2 pi kalikan jari jarinya ini sama dengan mu 0 kalikan dengan n kalikan dengan arus listrik yang dialirkan sehingga dari sini kita bisa menentukan besar medan magnetnya yaitu sebesar mu 0 kalikan i kali n dibagi dengan 2 pi kalikan dengan r ya ini adalah e, besar medan magnet yang ada di dalam toroida atau ini juga boleh saya tuliskan di sini ada n per 2 pi r ya n per 2 pi r ini menyatakan jumlah lilitan per satuan panjang jumlah lilitan per satuan panjang ya atau kerapatan lilitan. Nah kerapatan lilitannya ini boleh saya tuliskan sebagai n kecil ya, n sehingga besar medan magnetnya ini boleh saya tuliskan dalam bentuk B sama dengan mu 0 kalikan dengan i kalikan dengan n ya dengan n kecil sekali lagi adalah kerapatan lilitan persatuan panjang. Oke okay. ini medan e, magnet dalam toroida ya. Jadi di sini simpulkan bahwa medan magnet dalam toroida itu Berbanding lurus terhadap arus listrik yang dialirkan dan kerapatan lilitannya, jadi semakin banyak lilitan yang kita lilitkan di situ, maka nanti akan menghasilkan medan magnet yang semakin besar. Kemudian, yang terakhir, dia juga bergantung pada e, ini, permittivitas ya, dimana kalau 0-nya ini kan menyatakan e, apa namanya, bahannya ya, bahan di dalam sini. Ini kalau dia vakum, kalau dia diisi sesuatu. Tidak vakum, maka nanti akan berpengaruh pada nilai dari medan magnetnya. Oke, cukup sekian dulu untuk pembahasan tentang toroida. Terima kasih dan tetap semangat.